Ini guys, ini tokeknya banyak sekali nih guys, ini guys ya, ini ribuan tokek ini guys, dipenuhi dengan tokek semua ini guys. Guys, berjumpa kembali dengan saya lagi guys ya. Hari ini kegiatan saya setiap harinya ya seperti ini guys. Sekarang saya mau nuang tokek yang ada di dalam kantong ini guys ya. Monggo teman-teman semuanya kita saksikan sarung tangan yang pertama guys. Jangan bensroben guys. Ini harus orang profesional guys yang nuang guys ya. Siap guys ya, saya tuang guys tokeknya ini guys ya. Wah, tokeknya besar-besar guys ini guys. Ini guys ada ini guys, ini ada monsternya guys, ini guys besar guys. Coba guys. Wah, ini guys. Besar ini guys. Wow. Tokeknya kayak lengan saya guys ini guys. Kalau kata orang Madura itu raja ini, tokeknya ini raja ini guys, ini guys. Warnanya oranye guys ini guys. Wah, kayak lengan saya nih guys. Ya, raja tokek ini. Sampai gigit nih. Ini mbahnya tokek paling guys nih guys. Ini guys, mbahnya tokek ini paling. Pas ini guys. Saking gemuknya tokeknya sampai tidak mau bergerak, capek paling guys ya. Kebanyakan lemak mungkin tokek ini guys. Guys. Waduh guys. Kita lanjut lagi guys ya. Teman-teman, kalau ingin menyaksikan sendiri, monggo datang ke sini, guys. Biar tahu jelas dan fix, guys. Guys ya. Wow. Banyak ini, guys. Bro, lagi, bro. Ini saya sekarang ini lagi dibantu sama namanya siapa ini, Mas Didi guys. Tokeknya besar-besar ini. Wow. Guys, ini ada yang nganu guys. Wah, ini mau masuk ini guys. Kita bersihkan dulu guys ya sampah-sampahnya ini guys. Jangan ditiru adegan ini guys, ini sangat berbahaya sama sekali ini guys. Jadi di sini sudah aman guys ya. Di sini itu ada izinnya guys. Jadi nangkap tokek itu tidak sembarangan di sini guys. Kalau macam-macam sembarangan nangkap tokek itu bisa dihukum nanti guys. Ini ada izinnya guys ya. Ingat guys ya, ada izinnya nih guys. Nah, pura-pura semaput, ternyata tangan saya digigit. Untung saya pakai sarung tangan nih guys ya. Ini guys, ini pura-pura semaput guys, pas gigit guys. Saya lagi dapat rezeki guys, ada tokek yang warnanya itu agak beda sama yang lain guys. Ini yang jarang sekali guys warnanya guys. Ya, tarat ini guys. Ini bagus ini guys, bintiknya guys. Wah, ini guys ya. Ya guys ya, ini agak lain ini guys. Oh, ini guys. Kita lainkan ini guys ya. Warnanya soalnya on guys. Beda guys sama yang lain guys. Kuning. Guys, kita lanjut lagi guys ya, nuang tokeknya guys ya. Nah, guys, disimak guys, disaksikan guys ya. Guys. Pokoknya kalau di dalam kandang ini harus tetap tenang guys.
Jangan banyak bergerak. Kalau banyak bergerak itu nanti bisa kakinya itu digigit, guys. Ya kalau saya itu bebas, guys. Mau gerak gimana aja bebas, guys. Soalnya saya sudah terbiasa digigit tokek, guys. Jadi digigit tokek itu gak kerasa ya, guys. Jadi biasaan. Yeah. Sampai tokeknya itu enggak mau gigit saya paling, guys, ya. Iya. Jadi di dalam karung ini kenapa kok banyak daun pisang itu, guys, ya? Ini fungsinya daun pisang ini supaya apa, guys, ya? Supaya tokek itu tidak saling menggigit, guys. Jadi kalau tokek saling menggigit itu biasanya gampang ekornya itu sampai putus, guys. Nah, itu, guys. Jadi daun pisang ini, daun pisang yang kering ini dibanyakkan, guys, di dalam karung itu, guys. Jadi malam ini saya nganu toke ini dan bersihkan gini, guys. Guys, kita lanjut lagi, guys, ya. Kita tuang lagi, guys, ya. Sekarang itu lagi banyak, guys. Banyak yang mau dituang, guys, ya. Untungnya ada temenin, guys, namanya Mas Diki, guys. Ya, itu namanya Mas Diki, guys. Itu teman lama, guys. Baru muncul itu, guys. Mungkin dia bertapa mungkin, guys, ya. Ini, guys, ya, kita tuang lagi, guys, ya. Banyak sekali nih, guys, yang mau dituang nih, guys. Itu, guys. Ya, kita lanjut lagi, guys. Yes. Banyak sekali nih, guys. Guys. Guys, tokenya, guys. Oh, jadi aman, guys, toke ini, guys. Ini, guys. Aman, guys. Pokoknya jangan panik, ya. Biar tidak digigit, guys, ini, guys. Ayo, ayo, naik, yong, ayo. Tong naik, yong, naik, yong. Wah, ini, guys, ini, guys. Yang penting tenang. Dindingnya ini dipenuhi dengan tokek-tokek semua ini, guys. Ini, guys. Guys. Ini, guys. Kanan kiri ini dipenuhi tokek semua, guys, guys. Di sini ada yang belang-belang bunyi. Pelan, begini, pelan. Pun, dah, guys. Guys, ini bodyguard saya, guys, ini, guys. Aman, guys. Guys, ya, aman, guys. Bodyguard ini. Cengke, yong. Ini, guys, ini tokeknya banyak sekali nih, guys, ini, guys, ya. Ini ribuan tokek ini, guys. Ini, guys. Dipenuhi dengan tokek semua ini, guys. Di sekeliling saya ini penuh dengan tokek, guys, itu, guys. Wah. Wow. Ada yang unik lagi, guys, ini, guys. Ya, ini, guys. Tuh, guys, kayaknya lagi bertumpuk ini, guys, ini, guys. Kayak gunung ini, guys. Ada yang anu ini, guys, ya. Matanya ini. Oh iya. Matanya ini ada yang kita anu, guys, ya. Wah, ini kemungkinan anu, guys, sakit, guys. Ini, guys. Kanan kirinya ini sakit kayaknya nih, guys. Ini ada lagi, guys. Nah, ini, guys. Ini toke ini sakit mata, guys, ini, guys. Kasihan, ya. Dinding dipenuhi toke semua, guys, ini, guys. Kasih keliling saya ini toke, loh. Tokenya besar-besar ini, guys. Kalau ada yang berani ikut saya, guys, masuk ke dalam kandang yang dipenuhi dengan ribuan tokek, guys, ini, guys. Ini, guys. Sampai di punggung ini sampai tidak mau pergi tokeknya, guys, ini, guys. Ini mulai dari tadi tokek ini, guys.
Tapi tetap tenang guys ya. Tetap tenang. Aman guys ini guys. Oke guys ya, sekian dari saya guys ya. Ditonton sampai habis video saya guys, biar saya itu lebih semangat bikin konten tentang tokek guys ya. Jangan lupa di subscribe guys ya. Ini guys, ini teman saya. Ini kalau kebanyakan gerak sampai gigit bibir saya nanti guys, sampai doer ini guys. Gak bisa ngomong saya nanti guys ya. Oke guys ya, jangan lupa di subscribe.